Aduh, jangan dilihat kuburannya. Suatu saat kita pasti akan ke sana. Ya, Pora. Rumah masa depan. Rumah masa depan. Saiki rumah masa kini sing dek wingi rumah masa lalu. Sing lalu ya wis ben diguwak sing adoh ya Mbak Siko. Saatnya kita menatap masa depan. Masa depan yang cerah. Mas Diki jere pengen ketemu karo Mbak Siko. Iki wis ketemu Mbak Siko piye? Mas, senang susah apa senang? Senang. Alhamdulillah ya Allah. Senang Mas Aris. Mas Aris mah wis pengen bolak-balik ketemu Mbak Siko wis. Wes gak nganu. Wes gak bosen. Yo gak bosen to Mbak Siko. Iki anak wedok. Iya kan aku wedok. Ya Allah, siapa namanya cantik? Leni. Leni iki sing barep. Sing cilik gak dijak. Sing cilik nang jero omah. Sing cilik. Iki cowok. Ya Allah, alhamdulillah. Cewek, kamu cewek. Namanya siapa ganteng? Putra putri malah. Pegangin Kel, HP-nya Kel. Mama mau joget goyang heboh sama Mbak Siko. Ya. Ayo Neng Di, ketokan Neng Di. Apa di lapangan? Perawatannya. Jadi goyang heboh. Nganu, pasang-pasang kuburan gelap. Gelap kuburan. Kuburan ini gelap bukan tempat kita. Tempat kita di Padang. Gelap. Kita tambah bulan. Tambah bulan. Mak, adik Neng Di jargon goyang heboh. Ayo, mak. Ayo, mak. Ayo satu, dua, tiga. Hebat. Tegeteng jas. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini goro-goro almarhumah Mbah Taryem syukuran akhirnya iso ketemu youtuber-youtuber. Ini gini mah ketemu siapa ya Mbak Siko? Pertama, yo fanku Mas Gunawan. Ada tuban pengen neng cepu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas. Guys, ada iklan guys. Ada iklan lewat guys. Nggih. Helmnya kanggo pora helm. Helmnya kanggo lah mbak. Alan. Motor anyar ge lagi njipuk kredit ge nek kesenggol Boeman. Itu lo. Iklan. Abut lo yo, Pario ya abut. Terus. Memang tarai kondisine dalane Mbak Siko delok geran sumuan kemarin nek tinggon cek sapa? Nyetel dangdut tunjuk apa tiba suka setekan seberang ini. Isa. Mbak Siko berarti gawe ini ya montoran ngalung idul. Montoran aku gini mbak. Berarti kendil gini kau nama montoran dewe. Gak usah digoncek no. Ya gak usah. Sekalanya montor. Anakku aku pengen melak kan biasanya anak anakku jalan-jalan ini gak tau tajam mbak. Sembar biar nih gak tau dijak. Gak tau tajam. Gak aku ngejak no. Ya mas enggak ayo tajam. Yolah gini ini sekali-kali ngelumpuh ambil bolo-bolo. YouTuber. Mbak Siko main duit channel apa cek? Aku bergabung sama Aris Manis. Ini masih berada di bawah asuhan Mas Aris. Iya deh, hati-hati. Masih berada di bawah asuhan Mas Aris Manis nggih. Belum ada cita-cita bikin sendiri. Masih ada mbak, tapi belum. Masih ini masih mendalami nggih. Mendalami dulu. Ilmune. Ilmu pengaruh pas ibaratnya sekolah dike. Iyalah sekolah. Ben pinter. Nak wis pinter karek buka dhewe. Ya. Sapa iki lho, makne ini buka laundry, guys. Penuh, guys. Laundry apa
Ayo kita sekarang interview Mas Diki. Itu Mas Diki. Piye perasaane Mas Diki? Piye wis ketemu perasaane? Sedih mergo. Sikah wis ndak sekolah. Lega. Ya lega. Terus bagaimana kesan-kesannya? Yo. Yo. Piye Di? Gimana, Mbak? Halo. Apa nek sing gimana? Halo. Kangen makan iki lho. Enggak ada. Ayo, ya sekolah bebas aja lho. Ki alhamdulillah wis ngan. Acarane ditutup sak mene ning jero mang ya ijek rada heboh. Sedikit banyak heboh. Diki dan Kayla ditutup kontennya. Iya melok. Di Kayla warai teman-temannya ya. Wes ta gak sedih ngeton, Dang. Fokus. Dek, jangan lupa ngono, Dek. Like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.